Semuanya, welcome back in my YouTube channel. Ketemu lagi sama gue, Mandy Merasari, di channelnya Mantul di Belanda. So guys, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Semoga pastinya selalu sehat ya. Buat kalian yang beberapa minggu lalu udah nonton video terakhir gue tuh, yang judulnya sinopsis gaji kerja di restoran gitu, bisa beli rumah mewah, bisa beli mobil mewah atau dan lain-lainnya, gue ucapin terima kasih banget. Karena surprise, ternyata animo atau viewersnya tuh melebihi ekspektasi gue gitu, dan besar banget. Jadi apalagi banyak banget yang komen yang kayaknya mereka tuh nonton sampai 25 menit ya. Gue pikir tuh bakal ngebosenin videonya, ternyata animonya positif. Dan syukurlah kalau misalnya kalian merasa ada knowledge baru dari video itu. So thank you banget. Dan buat viewers baru sama subscribers yang baru gitu, belibet gue, sama subscribers yang baru, aduh gue tuh ya belum minum kopi nih guys, gue ucapin makasih banget buat partisipasi kalian. Dan pastinya semoga aku bisa kasih selalu konten yang menarik dan ditonton buat kalian. So guys, jadi hari ini gue tuh mau kasih tau ke kalian kalau gue tuh punya konten baru di dalam YouTube channel gue. Jadi sebetulnya konten baru ini tuh udah gue pikirin beberapa tahun yang lalu ya. Jadi gue tuh sering banget kan curhat gitu, ngomong segala macem. Dan gue pengen misahin edisi curhat-curhat gue itu ke konten baru gue yang gue kasih nama Curhatan Mantul. Jadi sebenarnya itu udah bagian dari kalau gue ngobrol sama kalian sih ya di video-video sebelumnya. Cuman kayaknya lebih fun aja kalau gue pisahin feature-nya gitu. Jadi di dalam video itu memang full curhat. Entah itu curhatan yang baru gue alamin di sini atau curhatan yang lama yang pernah gue alamin di sini, kejadian apa gue pengen share ke kalian gitu. Dan mungkin kalian bisa komen, kasih feedback juga kan, seru gitu. Nah, sebelum edisi curhat ini mulai gitu ya, mari kita minum kopi dulu karena mulut gue udah belibet nih. Gue tuh ngomong udah gak jelas gitu ya karena gue belum nyeruput kopi. Jadi kita minum kopi dulu, terus kita breakfast dulu, abis itu gue langsung curhat ke kalian. So jangan kemana-mana guys. Oke, jadi tadi adalah intro dari konten tambahan gue, itu Curhatan Mantul. Dan hari ini seperti yang gue bilang ke kalian gitu ya, kok ngomis. Hari ini seperti yang gue bilang ke kalian tadi, ini adalah tayangan perdana gitu dari sesi Curhatan Mantul ala gue, ala Mandy Mirasari gitu kan. Jadi Curhatan Mantul itu bakal terus ada, tapi nggak setiap hari, nggak setiap gue upload. Jadi selang-seling ya, ada nanti minggu-minggu berikutnya. Pokoknya kalau gue lagi teringat cerita gue atau tau ada kejadian yang hari itu pengen gue curhat, pasti gue bakal tayangin di edisi Curhatan Mantul. Yang hari ini nih, edisi Curhatan Mantul diawali dengan judul 5 hal yang gue rasain semenjak gue tinggal di Belanda. Jadi 5 hal yang paling gue rasain terus-terusan di sini yang gak pernah hilang gitu ya semenjak gue merantau ke Belanda ini, udah gue rangkum dari minggu-minggu yang lalu sebenarnya, tapi belum 100% gue anggap selesai gitu ya. Jadi akhirnya udah gue rangkum, ada 5, total-total ada 5 yang paling-paling banget gue rasain dan gue akan share sama kalian gitu hari ini. Nah kalau kalian mau yang pertama, tebak. Oke, nomor 1 adalah 5 hal yang paling gue rasain selama tinggal di Belanda. Itu nomor 1, susahnya mengembangkan karir di bidang pekerjaan ya guys kalau di Belanda gitu. Jadi gue merasa selama gue 11 tahun tinggal di Belanda, ya pekerjaan gue itu-itu aja, mentok. Terus kalau ada pertanyaan, lo sih gak nyari? Enggak, gue nyari gitu. Jadi sebetulnya waktu belum datang ke Belanda tuh, tante gue yang tinggal lebih lama di sini udah pernah bilang, kalau kalian merantau tuh ke Belanda atau mungkin ke negara western manapun gitu ya, gak bisa selalu 100% pikirannya tuh idealis dan mengimpikan pekerjaan ideal seperti yang pernah kita kerjakan di Indonesia. Jadi kadang dalam hati kecil gue tuh ada gitu ya kebosanan dengan pekerjaan gue yang sekarang, karena kan memang pekerjaan gue tuh jauh dari latar belakang pendidikan yang gue punya gitu kan, dari Indonesia gitu.
Jadi waktu di Indonesianya gue kan kuliah sampai selesai. Jadi bergelar sarjana ilmu komunikasi ya guys. Jadi mostly itu communication. Jadi gue kerja itu pengalamannya di perusahaan advertising, ya, advertising company, di agency gitu. Jadi gue dengan client meeting buat iklan sama anak-anak kreatif, terus juga ke TV-TV dan lain-lain gitu. Lebih fun sebetulnya. Walaupun jujur saat itu penghasilannya tidak besar kalau dibandingin sama kerja cleaning service yang sekarang di Belanda ini guys. Itu benar sih. Lagi pula kan itu juga zaman dulu ya, tahun-tahun 2005-2004 lulus-lulus kuliah. Aduh, ketahuan banget gak sih tuanya gue. Jadi adalah ya kadang rasa ingin mengubah pekerjaan gitu di sini, karena kalian pernah gue sharekan kalau kerjaan gue selama di sini itu kan apa, waitress, terus udah gitu juga catering service di F&B, food and beverage, khususnya untuk kantin-kantin yang buat orang-orang kantoran gitu kan, waitress restoran, waitress restoran di hotel, terus juga housekeeping di hotel pernah. Housekeeping untuk orang-orang tua yang terakhir tahun lalu itu kita bilang namanya tausorah. Itu gue berhenti setelah hampir 2 tahun karena gue gak kuat banget. Padahal gue tuh dapat kontrak-kontrak permanen ya dari mereka, jaminan pensiun semua dapat. Tapi gue gak bisa karena gue merasa tidak happy. Gue gak bisa berurusan sama orang-orang tua itu. Bukannya gue gimana, tapi ternyata berat juga sih guys. Lu mesti punya mental yang khusus lu siapin ya, karena mereka-mereka itu tidak semuanya tuh mudah. Namanya udah tua ya, banyak penyakit, emosional, segala macem. Gue gak kuat. Dan kadang-kadang gue juga dapet klien yang bukan orang Belanda, yang mereka tuh pendatang-pendatang yang dari negara-negara yang, ya gue gak usah sebutin lah ya, pokoknya mostly dari Timur Tengah gitu. Kadang-kadang mereka memperlakukan kita tuh bener-bener kayak pesuruh banget. Aduh, gue enggak deh gitu, gue gak suka banget. Mendingan gue daripada itu, mendingan gue kerja yang kayak sekarang, yaitu housekeeping yang datang ke rumah-rumah orang Belanda asli gitu. Mereka tuh gak anggap gue sebagai orang yang rendah gitu. Mereka itu bener-bener anggap gue profesional yang membersihkan rumahnya aja gitu. Nah, tapi dibalik itu adalah ya rasa kecil hati yang kadang, kok gue gini-gini aja ya selama di Belanda. Gue pengen mengembangkan suatu karir untuk diri gue sendiri, tapi kok susah banget gitu, gak ada jalannya. Yang bisa gue lakukan itu biasanya gue kirim CV ya. Gue itu nge-apply online, dan gue gak nge-apply ke perusahaan Belanda. Gue nge-apply itu ke perusahaan internasional yang pakai bahasa Inggris, karena gue merasa bahasa Inggris gue lebih baik daripada bahasa Belanda gue, walaupun gue aktif berbahasa Belanda. Tapi itu juga susah banget teman-teman. Ada aja penolakan gitu, entah itu kandidatnya kepenuhan, persaingannya ketat, atau karena gue nggak punya pengalaman kerja di sini. Jadi gue merasa tuh mandek karena di CV gue memang gue nggak punya pengalaman kerja kantoran di Belanda, dan juga gue bukan lulusan universitas di Belanda gitu. Jadi gue ya mandek gitu, gue kecil hati, gue pikir, aduh ya ampun, kenapa ya aku susah banget gitu. Kadang gue punya rasa bukan iri hati yang jelek gimana, tapi apa ya, jelas juga sih ngeliat kalau ada orang Indonesia tau-tau dia bisa kerja kantoran gitu, gimana sih caranya gitu, gue pengen tahu gitu, cuman belum aja belum. Terus 5 hal yang paling gue rasain di Belanda yang gak pernah hilang. By the way, kalian boleh bikin kopi atau teh ya kalau kalian mau denger curhatan gue. Gue juga di sini punya teh gitu kan, minum dulu em. Jadi nomor 2 yang paling gue rasain di sini susah banget itu adalah bergaul dengan orang lokal di sini ya. Jadi susahnya bergaul dengan orang Belanda asli di sini gitu. Jadi menurut gue mereka tuh, terutama yang perempuan ya, itu agak susah sih kalau ingin membuka diri sama orang yang baru gitu, yang bukan orang Belanda. Kayaknya kalau belum akrab banget, belum deket banget tuh susah aja ngedeketin mereka untuk ngobrol. Contohnya nih ya, kalau misalnya gue lagi di supermarket atau di tempat olahraga gitu, di gym, terus gue mau nanya sesuatu gitu, ada cewek nanya, gue tuh udah friendly, baik, dengan enak. Mereka tuh jawabannya tuh kayaknya cepet-cepet atau enggak seadanya banget, gak ada senyum yang enak gitu. Gak friendly aja, orangnya tuh kaku gitu. Itu menurut gue tuh susah banget ngedekatin orang-orang Belanda. Jadi makanya banyak orang Indonesia di sini yang memang punya teman kebanyakan orang Indonesia. Mungkin ya karena merasa susah kali ya masuk ke dunianya orang lokal asli gitu. Ya bagaimanapun juga kan memang lebih nyaman main sama orang sebangsa setanah air ya. Asal jangan ada drama-drama guys gitu kan. Jadi hubungan tuh mesti baik sama teman satu sama lain ya kalau sama orang Indonesia. Nah guys, jadi poinnya ketiga itu
dari bagian 5 hal yang gue rasain selama tinggal di Belanda itu, gue kok jadi merasa kayak cepet bosenan ya orangnya gitu. Kayaknya gampang banget bosennya, terutama kalau udah menuju musim akhir tahun ya, dimulai dengan musim hujan gitu, musim gugur di bulan November, yang dimana cuacanya tuh udah mulai gelap, abu-abu, dingin, udah gitu hujan terus. Itu gue bikin moody dan bosen banget, dan itu berkepanjangan sampai bulan-bulan Februari gitu ya, karena kan winter dingin. Karena mungkin ya di luar ngapain juga kan, dingin gitu. Terus orang tuh kebanyakan di dalam gitu, terus sepi dan lain-lain. Bener-bener kayaknya suasananya tuh mendukung untuk jadi bad mood kalau menurut gue gitu ya. Nah, dari tahun 2021 kemarin sampai sekarang itu mulai parah di diri gue. Karena mungkin, karena semenjak corona gini kan udah mulai susah traveling ya. Gue udah 2 tahun gak ke Indonesia gitu, gak ngunjungin nyokap bokap gue, keluarga gue gitu. Jadinya gue merasa tambah bad mood aja gitu. Jadi karena biasanya kalau udah Januari atau Februari dingin gitu, kita nih berdua sama suami gue tuh kabur nih ke Indonesia. Kabur untuk winter escape. Kita ke Bali ya, kita nge-mall ala Jakarta gitu kan. Nongkrong-nongkrong di Kemang gitu, nge-mall ke Pondok Indah Mall, ke segala macam. Aduh guys, kangen banget gue, tau gak sih? Makanya nih gue nyerocos. Jadi, nah sekarang udah 2 tahun enggak, jadi makin aja low motivation gitu. Sampai kadang gue juga lupa gitu mau nge-YouTube segala, karena low motivation. Nah jadi, itu semua berpengaruh ya sama mood itu. Cepet bosen, gak tau mau ngapain di sini. Dan itu selalu terjadi dari mulai November sampai pertengahan Februari lah ya. Semakin dingin, semakin bad mood. Tapi gue berusaha keras untuk gak memperpanjang hal itu. Untungnya kan gue masih punya teman-teman ya, gue bisa telepon mereka dan kita atur jadwal untuk ketemuan. Jadi pentingnya nih, gue happy-nya punya teman-teman dari orang Indonesia yang memang baik gitu ya. Kita berteman dengan baik, kita selalu tuh ketemuan, ada jadwal, entah itu ngopi-ngopi, datang ke rumahnya, kita lunch bareng, kita sharing cerita. Kalau buat orang Indonesia, karena kita datang dari negara yang tropis gitu ya, sama tetangga juga saling akrab, kita ngobrol, ketemu tiap hari, banyak ngomong lah ya gitu, kayak orang-orang di negara Asia yang lain gitu. Jadi pas datang ke sini, kalau misalnya kita nggak kayak gitu, itu tuh stres. Okay, jadi yang nomor 4-nya ini, apa yang paling gue sering ngerasain di Belanda ini adalah hidup itu sangat monoton, karena rutinitasnya itu aja tiap hari ya teman-teman. Apalagi kalau kamu udah jadi ibu rumah tangga di sini gitu ya, begitu aja sih rutinitasnya di sini mah. Kalau ketemuan sama teman kan juga nggak bisa tiap hari gitu, ngopi-ngopi sering tuh nggak bisa tiap hari lah, karena kan apalagi kalau udah pada punya anak nih, mereka akan lebih aktivitasnya tuh bener-bener khusus ngurus anak, jadi sehari-harinya ya soal anak aja gitu. Ketemuan pastinya bisa, tapi kan nggak terus-terusan. Ya kalau weekend kita pasti ngejadwalin. Nah menurut gue yang sangat monoton itu tuh monoton kalau udah ngelakuin rutinitas yang sama di rumah itu aja gitu. Jadi kayak dari bangun tidur kita siap-siap nih sarapan, pergi kerja, terus pulang kerja, beres-beres rumah sedikit gitu kan, terus itu masak buat dinner, ya paling nonton TV apa gitu sama suami, terus udah gitu ya udah tidur, besok bangun lagi, terus begitu lagi dan di repeat dan selalu begitu sama gitu. Gue ngerasa kalau kita lagi ada ide mau ngapain gitu, itu susah, kesempatannya kayaknya nggak ada gitu. Maksudnya ya paling ya olahraga sih, nge-gym gitu biar nggak bosen ya. Dan biasanya orang-orang sini tuh aktifnya memang kalau udah mulai ada matahari gitu ya, mulai musim panas, mulai summer, mulai sih mereka banyak ide, entah itu bikin event, ada bazar, makanan gitu. Terus siap-siap nih mau pada liburan, mulai booking-booking tiket pesawat. Mereka baru sih kelihatan aktifnya. Tapi kalau udah lagi musim dingin gini, aduh kayaknya dengan monoton rutinitas di rumah yang itu-itu aja tuh jadi mendukung again bad mood guys. Jadi curhatan gue kali ini emang lebih ngeliatin diri gue yang lagi bad mood banget, karena udah mah zaman pandemik gitu kan, terus masih lagi winter. Jadi ya gitu deh monoton rutinitasnya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, ini kan curhatan ya, jadi bukan berarti gue curhat begini tuh lantas gue gak punya solusinya. Solusi ada, ya inilah gue ngobrol sama kalian, itu solusi dari biar mood gue gak down terus. Kita sekarang akhirnya sampai pada poin terakhir yang nomor 5 ya, yang 5 hal gue rasakan selama tinggal di Belanda dan selalu gue rasakan gitu. Kita minum dulu deh bentar, karena yang ini paling gres nih,
paling dirasain semua orang, terutama cewek-cewek di Indonesia di sini ya. Nah, setiap kenalan sama orang Belanda yang baru tuh, mereka tuh pasti nanya, kamu datang ke sini kenapa gitu. Udah gitu kan gue bilang, gue ada relationship sama cowok sini gitu dan akhirnya nikah. Gue bilang pokoknya karena partner gitu. Dan mereka selalu bilang, oh bagus untuk kamu datang ke sini untuk memperbaiki sistem ekonomi hidup kamu. Kadang-kadang gue pikirnya, ih tiap gue ketemu orang Belanda, mereka tuh selalu berpikiran kita tinggal di sini untuk kehidupan yang lebih baik, ekonomi apa. Ya, gue juga di Indonesia bukan orang kaya ya guys, gue bukan miliuner, tapi bukan berarti gue tidak punya kehidupan yang baik gitu di Indonesia. Gue sih bersyukur sampai sekarang, gue dari lahir sampai sekarang tuh gue punya keluarga yang enak gitu, dan kita tuh cukup-cukup aja gitu. Tapi kadang tuh orang Belanda selalu mikir, mungkin karena di sini kebanyakan pendatang kali ya guys, jadi disamain sama mereka, kita datang dari Indonesia tuh untuk pasti mikirnya soal ekonomi sama duit. Well, gue nggak munafik ya, emang duit di sini lebih gede daripada duit Indonesia, dan itu tergantung juga kerjanya apa. Tapi memang gue akuin itu. Cuman kadang gue tuh ngerasa orang Belanda tuh mikir kita tuh kayaknya orang yang nggak punya banget gitu loh. Datang ke sini alasannya untuk memperbaiki hidup lah, ekonomi lah, dan selalu itu. Kadang gue bosen gitu. Terus apa ya, fokus mereka tuh ke situ, kesannya itu kita tuh di Indonesia tuh kayaknya emang nggak punya banget. Nah tapi biasanya orang-orang yang ngomong gitu yang belum pernah datang ke Indonesia nih teman-teman, kalau gue ketemu sama orang yang even gue kerja sebagai tukang bersih-bersih pun kasarnya gitu ya, klien gue aja tuh nggak pernah ada yang nanya, kamu kok datang ke sini sih mau kerja kayak gini apa, itu sama sekali nggak pernah ada yang nanya kayak gitu. Cuman malah yang ketemu kayak gitu tuh biasanya orang-orang tua gitu, entah itu temennya mertua gue gitu kan, atau keluarganya mertua gue nanya-nanya kayak gitu. Gue nggak tahu kalau buat teman-teman yang udah tinggal di Belanda yang udah lama, mungkin pengalamannya beda sama gue. Ada juga yang mungkin yang nggak punya pengalaman kayak gini, yang nggak punya keluh kesah, mungkin ada juga. Dan kalau gue punya keluh kesah, gue pastinya juga curhat sama suami gue ya, gue cerita ke dia. Tapi nih, ini tips ya, kalau sama cowok bule ya, apalagi cowok Belanda, lu tuh nggak bisa curhat terus-terusan mengeluh hal yang sama berulang kali. 1-2 kali curhatan, it's fine, mereka akan dengerin curhatan lu. Tapi kalau lebih dari 5 kali lu ulang-ulang, ditinggal, gue sih yang ada, ya ampun, dia ngomong, aduh gue gak mau lagi dengerin. Lu harus cari solusinya sendiri ya, karena itu permasalahan kamu, kamu yang tahu jalan keluarnya. Digituin gue. Jadi kalau sama cowok-cowok ini tuh, mereka tuh pengen kita mandiri gitu. Mereka tuh pengen kita punya solusi juga, dibantu, disupport sama mereka. Tapi bukan jadi pribadi yang manja, yang jadi dikit tuh ngadu, curhat. Itu yang gue alamin ya kalau punya pasangan bule atau orang cowok Belanda lah kayak gitu. Oke guys, jadi itu tadi tayangan curhatan mantul edisi perdana curhatan mantulnya gue gitu ya, channel Mantul di Belanda. Semoga kalian enjoy dengan curhatan-curhatan itu. Bukan curhatan dong, baru sekali ya. Semoga kalian enjoy dengan curhatan gue hari ini di konten curhatan mantul gitu kan. Dan thanks for watching, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Barangkali ada viewers yang baru nonton, terima kasih banget waktunya kalau kalian bisa subscribe dan comment dan like. And I'll see you guys di video berikutnya. Dan sampai ketemu di curhatan mantul berikutnya. Bye-bye.